pertama kalinya tim Badan Wakaf Al-Quran menjangkau ke daerah pelosok di kawah lereng Gunung Ijen. Jadi kita membagikan Al-Quran Wakaf dari para wakif sekalian. Kita menyalurkan amanah Wakaf Al-Quran. Meskipun hari ini Al-Quran yang sampai di lereng Gunung Kawah Ijen, Bondowoso belum dapat memenuhi kebutuhan untuk saudara-saudara muslim kita. Semua Al-Quran dan Iqra yang diinfakkan, yang diwakafkan ke TPQ Bustanul Ulum menjadi berkah untuk pewakaf Al-Quran kaum muslimin yang di pelosok-pelosok sangat membutuhkan untuk pewakaf-pewakaf.